Kak? Baik. Baik, oke. Hari ini Kakak belajarnya tentang stabil dulu. Semalam aku dapat soal tentang sudut ya, buat tugas hari ini. Iya. Oke, terakhir sudah dibahas sampai yang mana? Sampai halaman 162 nomor 9. Oke, nama sebenarnya sudah berarti ya. Sudah. Oke, sebentar. Oke. Berarti sekarang lanjut ke nomor 10. Oke, nomor 10 ada tiga garis LM dan N berada di satu bangun yang sama. Kalau misalnya L tegak lurus terhadap M dan N, bisa nggak disimpulkan bahwa M itu paralel dengan N? Oke, itu pertanyaannya. Kalau dilihat misalnya L berbanding tegak lurus dengan M, L juga tegak lurus dengan N, apakah artinya M dan N mereka saling paralel? Paralel. Paralel. Oke, karena dia masing-masing tegak lurus. Berarti kan M ada di sini, N di bawah, berarti asumsinya ini ya. Ini M-nya, ini L. Dan itu di bawah sini ya kan? Iya. Ya. Karena dia saling tegak lurus, artinya ini jaraknya 90, ini juga 90 derajat, berarti betul bahwa M dan N merupakan dua garis yang saling sejajar. Oke. Bentar ya. Halo Aswa. Halo Miss. Oke. Sebentar. Sambil aku ingin Aswa, Satya boleh baca dulu yang nomor 11 ya. Oke. Aswa, Aswa yang buku M3 nya Aswa sudah sampai mana kemarin? Terakhir halaman 23. Kita terakhir halaman 23. Tiga, oke. 23 nya sampai nomor. Udah selesai semua kemarin. Nomor halaman 23-nya sudah selesai semua atau belum? Yang 6 yang bawah itu belum. 6 yang bawah ini belum. Oke. Ini itu bentukan hubungan antara dua hal pada soal berikut menggunakan persamaan atau ketidaksamaan. Yang A, dua buah bilangan X dijumlahkan dengan bilangan Y sama dengan 3 kali bilangan X dikurangi 4. Jadi dari kalimat ini tugasnya Aswa itu mentranslate, menerjemahkan ke dalam bentuk matematikanya. Kira-kira gimana yang A jadinya? 2X kali dijumlahkan dengan siapa? Oke, berarti 2x tambah y ya kan? Iya. Sama dengan terus 3 kali bilangan x dikurangi 4. Berarti nulisnya tiga x dikurang empat. Nah, oke, berarti dua buah bilangan X dijumlahkan dengan bilangan Y sama dengan
3 kali bilangan x yang dikurangi 4. Ini karena kita boleh dirapihin karena kebetulan ada x dengan x. Jadi misalnya karena afwa dipindahin nih, si x-nya ke sebelah kanan, berarti jadi y sama dengan 2x, tadinya dia plus, pindah ke kanan berarti jadi minus. Kita tulis dulu, 3x min 2x min 4. Sehingga kalau dirapihin, 3x dikurangi 2x sama dengan berapa nih? X min 4. Oke, jadi ini jawabannya untuk nomor A. Oke, yang nomor B-nya sama aku dibaca dulu. Nanti kalau nggak paham boleh tanya ya. Boleh dicoba dulu. Oke, sip. Buat Satya, yang nomor 11 bisa? Bisa. Bisa, Miss. Oh, oke, okay, udah dapat sudut AFE-nya berarti? AFE-nya itu 45. Betul, karena dia dibilang L-shape, udah pasti dia nanti di sini siku-siku. Karena dibagi 2 rata, jadi sini 45. Kalau BED-nya? 90. BED-nya sama dengan 9. Oke, dapat dari mana BED-nya? Mungkin itu siku-siku ya. BED, oke. Nah, jadi pertanyaannya di sini itu, BED yang dimaksud, apakah yang di luar ataukah yang di dalam? Yang ini, yang di luar ini. Kalau yang di luar betul 90 derajat. Tapi kalau misalnya yang dimaksud yang di dalam ini, sudut refleks. Berarti sudut refleks jadi 360. Ini dikurangi sama 90. Oke, dikurangi sama si 90. Jadinya 270. 270 derajat, betul. Ini tadi 90 derajat. Oke, yang halaman 163. Ini materi semua ya? Iya. Oke, sudah dibaca kah? Ini summary dari materi-materi sebelumnya, latihan sebelum yang tadi kita kerjain, berbagai jenis sudut mulai dari sudut lancip, siku, tumpul, sampai dengan sudut refleks. Tadi udah tahu sudut refleks itu, berarti tinggal 360 dikurangi sudut yang di dalamnya. Kalau sisanya tahu ya, bisa dibedain mana lancip, siku-siku, sama tumpul. Terus selanjutnya ada sifat-sifat dari sudut. Pertama, kalau sudut di garis lurus, berarti kalau dijumlahin semuanya hasilnya 180 derajat. Kalau dia berpusat di satu titik, dijumlahin semua sudutnya, maka hasilnya 360 derajat. Ini namanya sudut saling bertolak belakang dengan garis yang saling berpotongan ya. Itu berarti yang saling bertolak belakang besarnya sama, A dengan B, C dengan D. Oke, untuk yang selanjutnya yang bawah ini, dua garis paralel yang dipotong sama garis lurus. Di sini garisnya PS, sifat-sifatnya adalah berikut. Jadi kalau dilihat dari gambarnya, semua sudut yang bentuknya sama itu pasti hasilnya besarannya adalah sama derajatnya. Misalnya Q dengan B, S dengan D, R dengan C, P dengan A. Jangan lupa sifat-sifat yang ini juga kepake. Kalau dia di garis lurus, berarti nanti dia harus 180 derajat.
dan yang saling bertolak belakang, misalnya C dengan A, itu besarannya adalah sama. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu sebelum lanjut? Enggak, oke. Berarti saatnya boleh lanjut ke halaman. Oke, 164. Udah dicoba ini atau belum? Belum. Belum. Ini adalah penerapan dari yang tadi kita pelajarin. Berarti yang nomor 1. Bentar, ini pecah gambarnya pas jadi PDF. Ini yang atas ini 14x minus berapa ini? 14 itu 4x kurang 3. Oh, ini kurung ya. 4x kurang 3 terus 2x dan 63 ya? Iya. Ya. Nah, ini mereka semua karena di atas garis lurus, maka jumlahnya harus 180. Jadi ini dipakai nih yang tadi kita tahu, terus sama aljabarnya juga dipakai, dijumlahin semua sama saat ya, 4x min 3 tambah 63 harus sama dengan 180. Oke, bisa ngitungnya? Berarti 2x ditambah 4x, 6x. Iya benar, ini jangan lupa kan, ini dicek dulu ya, diseributin tandanya. Kebetulan plus kali 4 jadi plus 4x, plus dikali minus jadi min 3, plus 63 sama dengan 180. Betul, yang x dioperasikan dengan yang x jadi 6x. Jadi berapa? 6x. 6x, oke. Terus min 3 plus 63. Oke, sama dengan 180. Oke, karena kita mau nyari x-nya, jadi usahain x-nya itu tetap positif di sebelah kiri. Jadi yang nggak ada x-nya pindah semua ke kanan. Tadinya plus dia jadi minus, berarti 180 dikurangi 60 hasilnya 120. Oke, sehingga untuk mencari x caranya 120 bagi 6 itu okay. 20. Iya, 120 bagi 6 itu sama dengan 20. Udah dapat. Ini yang disuruh kan find the value of x. Jadi kita udah dapat x-nya sama dengan 20. Begitu? Iya. Oke. Dah. Berarti yang ini sudah. Nah, ini aku hapus ya. Iya. Oke, berarti yang B-nya sama saatnya juga coba dulu. Bedanya kalau tadi 180, karena B itu terpusat di satu titik semuanya. 360. Oke, sip. Silakan dihitung. Halo Nurin. Nurin sudah join? Oke, Nurin. Bentar. Buku Z2-nya terakhir sudah sampai mana? Berarti dari nomor 5 sampai 8? Ini? Oke. Ini tuh kan dari sesi sebelumnya, jadi tugasnya kita itu naruh operasi, baik itu tambah, kurang, kali atau bagi, supaya nanti hasilnya sesuai sama yang bukunya mau. Contohnya untuk nomor 5, dia harus sama dengan 4. Oke, ini sama Nurin, mau dicoba dulu? Dicoba-coba dulu, nanti kalau bingung boleh tanya, nanti kita bahas.
Oke, kalau aqua, apa tadi bisa aqua yang B? Belum ngerti, Miss. Oh, oke, yang B itu soalnya harga sebuah apel adalah X-Y. Kids membeli 4 buah apel menggunakan uang 1000 yen. Bentar. Dan mendapat kembalian kurang dari 100 yen. Ini cuma disuruh nulis ketidaksamaan dan persamaan doang ya. Karena yang sebelumnya juga kan kita nggak ada hasil pastinya karena ada dua variabel ya kan. Kita nggak bisa tahu x-nya berapa, y-nya berapa. Oke, jadi kita tulis aja yang kita tahu. Tadi katanya sebuah apel itu x yen. Terus si kids beli 4 buah apel. Jadi harga 4 buah apel cara nyarinya 4 kali x. Oke, berarti kita tulis dulu 4x. Nah, menggunakan uang 1000 yen dan mendapat kembalian. Oke. Kalau misalnya kita punya uang dipakai untuk membeli sesuatu, berarti uang kita bertambah atau berkurang? Kurang. Berkurang. Berarti 1000 yen dikurang sama yang kita beli gitu kan? Nanti dapat kembalian kurang dari 100 yen. Nah, ini bentuk bentuk persamaannya. Oke. Ya, cuman gini doang disuruh tulisnya. Sudah, sini tuh jawabannya. Sudah. Enggak. Berarti sama, kita boleh dilanjut ke halaman 24. Nah, halaman 24 itu nomor 6, Aswa. Dia kan disuruh menghitung keliling bangun datar. Jadi keliling bangun datar itu nggak perlu pakai rumus. Aku tinggal menjumlahkan semua sisinya gitu kan? Ya. Nah, ini sisinya sama dia udah dikasih tahu. Sisinya itu ada unsur variabelnya. Jadi nanti hasilnya pasti aljabar. Misalnya berapa x plus berapa gitu ya. Jangan lupa simbol kayak gini. Artinya dia panjangnya sama. Jadi untuk nomor 4 nih, karena semua sisinya dikasih garis gini, artinya semua sisinya panjangnya sama. Berarti nomor 4 itu kan kotak gitu ya, atau persegi. Sip. Bisa ini cara ngerjainnya? Atau mau contohin satu? Bisa. Bisa, oke, tinggal dijumlahin semua sisinya. Nanti dirapi-rapihin sama yang variabelnya sama gitu ya. Iya. Oke, sip, boleh dikerjain dulu. Oke, buat Satya, Satya sudah yang B-nya? Sudah. Sudah, bentar. Ini itu angkanya 3X, 4X, 45, sama 2X. Ini ya, 45 sama 2. Sudah kan ya? Iya. Oke, terus kita rapi-rapihin. Tadi Satya dapetnya jawabannya berapa? 35. 35, oke. 7, 7, 9. Berarti 9X plus 45. 9X berarti 360 kurangi 45. Artinya 9X sama dengan 315. Jawabannya 35 ya? Iya. Oke. 5, 4, 7. Ya, betul. Berarti nomor B-nya selesai. Yang bagian 2 nomor A-nya sudah? Bingung. Bingung? Nah, ini itu yang tadi di halaman sebelumnya tentang sudut yang saling bertolak belakang yang di halaman 163. Oke, kalau sudutnya saling bertolak belakang artinya saling sama. Besar sudutnya sama, misalnya A dengan B yang berhadapan itu sama. Saling bertolak belakang itu sama, A dengan B, C dengan D. Artinya punya kita tadi soalnya
Bentar. Oke, berarti yang ini di bentar. Ini boleh di mau tolong kasih tahu yang sebelah kiri tulisannya apa? Y derajat per 4. Oh, ini Y per 4. Ini 4 dan ini yang atas sih? Itu nggak ada. Enggak ada ya, cuman O doang ya? Iya, 4x itu mis, itu 4 bukan 4 doang, 4x. Oh, 4x. Oke. Okay. Find the value of x and y in its diagram. Oke, okay, berarti artinya si ini, y ini harus sama dengan ini dan y per 4 harus sama dengan 4x gitu ya. Nah, y per 4 sama dengan 4x. Y per 4 itu kan artinya 1 per 4 kali y, benar nggak? Iya. Ya, 1 per 4 kali y sama dengan 4x. Yang kubedain antara kali sama x biar kita nggak pusing. Nah, kita mau ubah dulu nih. Jadi y sama dengan berarti kan pindah nih ya, tadinya dia kali jadi bagi, berarti 4x dibagi sama 1 per 4. Oke, kalau misalnya bingung nih kan, misalnya 2 kali 3 sama dengan 6, berarti untuk mencari 3, 6 bagi 2 gitu kan. Bisa dipahami yang ini? Bisa. Oke, berarti ini tuh dari sini konsepnya. Jadi 4x dibagi 1 per 4 artinya y sama dengan 4x dikali 4 per 1 gitu ya. Jadi 16x. Jadi 16x. Oke, berarti y nya itu sama dengan 16x. Ini 16x, berarti kan ini boleh kita ganti kan jadi 4x. Nah, jadi ini kita kalau ganti semua udah sama dengan xx, berarti ini 16x ya? Iya. Nah, udah sama nih x semua, karena dia ini juga sama, berpusat di satu titik, bedanya kalau tadi kan dia berpusat satu titik, cuman beda-beda ya si sudutnya tuh, bentuknya juga udah kelihatan beda. Kalau yang ini sudutnya kelihatan yang pakai konsep saling bertolak belakang. Jadi tugasnya kita sekarang nyari x dulu dengan 16x tambah 4x, atau caranya biar cepet ini karena ada 2, jadi 2 dikali 16x tambah 4x sama dengan 360. 32x tambah 8x. Ya boleh. Jadi 32 tambah 8 40x. Jadi berapa? Maaf. 40. 40. 40 ya. 40x sama dengan 360, berarti x-nya 360 bagi 40 itu 9. Oke, okay, x-nya itu sama dengan 9. Udah, kita dapet nih x-nya 9. Tadi y itu kan sama dengan 4x ya. Kita bikin y sama dengan 4, y itu sama dengan 16x. Yang bawah kan ya y-nya. Iya. Ya, berarti 16x. Nah, x-nya itu tadi kita dapetin 9. Jadi, y sama dengan 16x. Berarti y sama dengan 16 kali 9 sama dengan 16 kali 9 ke 94. Berapa? 145.
6 kali 9 berapa? 144. 144. Iya, betul. Jadi Y-nya adalah 144 derajat. Tadi X-nya 9. Ini nggak diminta derajat, ini bukan sudut kan ya. Cuma nilai, berarti Y-nya itu 144. Si X-nya sama dengan 9. Ini bukan sudut, karena di value itu kan nilai ya. Sudutnya mah tadi ada Y derajat sama 4X derajat. Oke, oh kebetulan ini Y-nya yang di bawah sendiri Y doang. Berarti benar ya, kalau di sini 144 kelihatan tumpul kan ya? Iya. Oke, berarti jawaban kita betul gitu. Jadi kalau misalnya ada soal kayak gini, kita cari tahu dulu gimana caranya supaya semuanya variabelnya sama dulu. Jadi ada yang harus diganti. Paling mudah itu Y-nya dijadiin X, habis itu semuanya dijumlah supaya jadi 360, dapat X-nya, masukin lagi ke Y-nya, sehingga Y-nya sama dengan 144. Oke, sudah? Bisa dipahami? Bisa? Oke. Oke, kalau begitu yang B-nya bisa caranya? Ini dia sama soalnya dikasih clue. BC dan AB ada tanda dua panah gitu, artinya dia saling sejajar. AD dengan BC juga. Kalau misalnya Satya bingung, ini boleh diperpanjang. 2X-nya ada 2 ya? 2X-nya ada 2. 2X yang di atas kiri, kiri sama 2X yang di bawah di kanan. Iya. Betul. Itu soal soal pakai konsep yang tadi dua garis paralel dipotong dengan garis lurus, itu kan konsep yang itu. Jadi kalau bingung boleh diperpanjang. Oke, bisa ini? Apa mau dicoba dulu? Nggak bisa. Nggak bisa? Oke. Bentar ya, ini 2X sama Y. Oke, kalau misalnya kita pakai konsep yang di halaman 163 itu, ini mananya karena nggak berurut di kompresnya jadi acak-acakan halaman. Nah, jadi yang dimaksud kenapa tadi P itu sama dengan A, itu yang kita maksud dengan yang namain kalau bahasa Indonesia-nya sudut sehadap, dia menghadap arah yang sama. Ini P dengan A, itu dia besarnya sama, C dengan B, C dengan R, S dengan D. Terus jangan lupa konsep yang saling bertolak belakang itu besarannya sama. Sama sisanya dihafalin konsep yang kalau berpelurus itu 180, kalau satu lingkaran penuh 360. Oke, kita lihat yang punya kita lagi. Dua X sama Y ya? Iya. X sama Y. Oke. Nah, berarti kalau misalnya kita boleh tulis, ini kan berarti 2X, ini X, ini X, ini 2X, ini X, ini 2X, bener ya? Iya. Oke, berarti kita bisa dong cari X-nya dulu. Kalau ditotalin mereka kan bisa satu lingkaran penuh kan? 262X, 2X, ditambah X, tambah X, tambah 2X, sama dengan 360. Jadi, 6X. 6X.
Jadi 360 dibagi 6. 60. X-nya aja 60. Dah dapat X-nya 60. Oke, berarti nih ya, karena dia bilang kan di sini sama dia di state diklaim ABE itu adalah garis lurus ya kan? Iya. Nih kalau mau dibuktiin nih 2x sama x berarti kan 2 kali 60 120. 120 tambah 60. Oke, 180 ya. Oke, cocok. Nah, sekarang tinggal dicari yang y kuadrat, y kuadrat, y derajatnya. Berarti y derajatnya sama kayak siapa ini? Besarannya? Sama kayak dilihat dari bentuknya berarti sama dengan kayaknya di atas. Gini kan? Iya. Iya. Dia ini bentukannya berarti sama dengan yang ini kan? Iya. Kan dia ada di dua garis paralel yang sama. Berarti si X itu sama dengan Y sama dengan 60 derajat. Nah, ini jawaban kita. Ini karena enaknya dia sama-sama sejajar antara ABC dengan BDC, dengan maksudnya yang atas bawah sama yang kiri kanan dia sejajar, jadi udah pasti X sama dengan Y. Begitu. Iya. Oke, nanti nih kalau misalnya mau dibuktiin, berarti kan ini misalnya Y-nya berapa? 60. Ini berarti 120. Benar nggak nih mereka semua? Kalau dijumlahin jadi 360. Ingat kan kalau misalnya dalam segi 4 semua sudutnya jadi 360? Iya. Ya, gitu. Cara, paling cara buktinya gitu. Kalau misalnya belum yakin. Nah, yang nomor tiganya ini sama Satya dicoba dulu. Kebetulan dia di atas garis lurus. Bisa ya? Tadi Y tambah 56 sama dengan 180. Iya, betul. Oke, sebentar. Nurin, Nurin bisa Nurin? Yang nomor 5 sampai nomor 8? Udah ketemu yang nomor 5-nya? Udah. Oh, udah? Oke, nomor 5. Tanda yang di dalam kurungnya Nurin taruhnya apa? Kali. Kali, terus yang di luar? Kurang. Oke, ini kita cek dulu. Jadi kan yang dikerjain kan kali dulu ya. 5 kali 5 kan 25. 25 dikurangi 5 20. Apakah 20 dikurang 5 sama dengan 4? Enggak. Oke, 20 diapain sama 5 supaya dibagi. Dibagi. Jadi ini kita ganti jadi bagi. Gitu. Oke. Jadi nomor 5 kita selesai. Kalau yang nomor 6 kurang deh kayaknya. Oke kan, boleh ya, coba-coba dulu boleh. Terus yang dalamnya bagi. Bagi. Kita cek. Jadi kan yang kita kerjain yang dalam kurung dulu kan. Iya. Ya, jadi 5 bagi 5 1. Tulis ulang soalnya. Apakah 5 plus 5 dikurang 1 hasilnya 5? Enggak. Enggak. Oke. Jadi gimana nih? Kalau misalnya mau dipertahanin nih sama Nurin, aku tetap misalnya yang ini maunya kurang nih. Berarti kan 5 tambah 5 10. 10 dikurang berapa supaya jadi 5? 5. Oke, tapi apakah bisa dalam kurung ini kita bikin jadi 5? Enggak. Gak bisa ya, mau ditambah ke kali semuanya gak bisa, hasilnya sama dengan 5. Oke, berarti mungkin mungkin yang kita kerjain itu yang ini dulu nih harusnya.
Jadi paling soalnya gini, 5 tambah berapa supaya jadi 5? 1, 0. 0. Bisa nggak ya yang di dalam sini kita bikin jadi 0? Ini dibikin jadi 0. Dengan mengerjakan yang dalam kurung sini dulu tentunya. Bilangan akan sama dengan 0 jika apa aja nih? Kurangin sama bilangan itu sendiri ya kan? 5 misalnya ke 5 kurang 5 atau opsi lainnya kalau dikali dengan 0 ya kan? Bilangan apapun dikali 0 sama dengan 0. Jadi bisa kali nih misalnya nih Nurin taruh di sini kali yang ini kurang ya? Iya. Iya, jadi kalau misalnya kerjain dulu yang kurung ini kan 0. Jadi 5 karena perkalian itu kerjain duluan, berarti 5 kali 0, 0, sehingga 5 tambah 0 sama dengan 5. Betul. 5 bagi 5, 0 kan? 5 bagi 5, 1 dong. 1. Oke, ya. Itu, jadi ingat-ingat lagi gimana ya supaya jadi 0, atau enggak tadi kalau misalnya mau kurang, bisa nggak jadi 5? Kalau oh, bisa kita... yang tujuh aku tahu. Apa? Kali sama tambah bukan. Coba kita cek kali sama tambah. Berarti ini jadi 25 tambah 30. 25 tambah 5 30 maksudnya? 25 tambah 5 30. Terus bagi 5. Ya betul. Oke. Kalau yang nomor 8 nggak tahu. Oke. Kayak tadi lagi, ini karena ada dua yang kosong dan di belakang, coba kita pura-puranya ini yang mau kita cari semuanya gini. 5 tambah berapa supaya jadi 7? 2. 2. Jadi kita harus bikin yang di dalam kotak itu harus sama dengan 2. Gimana ini supaya jadi 2? Titik-titik diapain sama 5 supaya jadi 2? Titik-titik diapain sama 5 supaya jadi 2? Kalau misalnya tambah, ada nggak yang ditambah 5 sama dengan 2? Kurang berarti. Dikurang, misalnya dikurang jadi 7 gini? Nah, bisa nggak yang dalam kurung jadi 7? Enggak. Enggak. Oke, juga nggak ada perkalian yang dikali 5 hasilnya 2 ya kan? Paling kita salah satunya, satu-satunya cara dibagi. Berapa dibagi 5 supaya jadi 2? Udah oke, bentar. Ini sudah
udah ditulis, Nurim? Udah ditulis? Bentar dikit lagi. Oke. Udah. Udah, oke. Bentar ya. Buat apa, boleh tolong disebutin apa jawabannya? Sebentar. Oke. Buat Satya, habis ini masih ada satu sesi lagi ya? Iya. Oke, nah kalau buat Satya nanti boleh join lagi di link ini nanti di jam 9. Ini aku mau koreksi punya Afwa dulu. Jadi Satya kalau misalnya mau lift duluan boleh. Miss, berapa poin Miss? Oke. Nurin kalau sudah dicatat tadi jawabannya sudah boleh lift duluan, Nurin. Miss, poinnya berapa? Kenapa? Maaf? Poinnya. Oh, poinnya 30 ya. Kalau nanti kalau 30 kalau tepat waktu. Terus feedbacknya mana? Feedbacknya nanti aku kasih di sesi berikutnya aja ya. Iya. Oke. Okay. My miss. Oke, okay, bye. Halo miss. Hey, halo. Ya. Ini tadi sudah. Itu sudah jawabannya? Jawabannya 62. 62. Bentar. 62. Iya, betul. Oke. Jadi ini adalah 62. Oke, ini sudah bisa ya. Bentar. Halo, Apin? Apin sudah join? Sudah, Miss. Oke. Apin, sebentar ya. Apin di sekolah sudah tahu semester 2 belajarnya tentang apa? Belajar tentang volume. Volume? Oke, sambil Apin cari buat Satya. Nah, Satya ini yang nomor berikutnya itu ada 2 pasang garis sejajar. Yang pertama A, B, C, D, ini juga si F, E. Jadi ada 3 gini. Ini boleh diperpanjang kalau misalnya biar makin kelihatan, supaya bisa pakai sifat yang tadi. Karena dibilang ini sejajar si DE dengan DC, di gambarnya kan ada lambang sejajar ya. Ini tuh sama kayak yang tadi, berarti artinya semua yang bentuknya kayak 110 itu besarnya 110 ya kan? Berarti ini 110 ya. Ini 110. Oke, X-nya 70. Nah, X-nya berarti 70, ketemu si X-nya 70. Y-nya 290. Bentar, Y-nya? 290. 290, oke, okay. Dapat dari? 360 kurang 70. Iya, betul, 360 dikurangi 70. Iya, 290, oke, okay. Ya, gitu. Jadi cuma diperpanjang aja supaya kita dapat si sifat sejajarnya. Jadi nomor yang ini kita selesai. Nomor 5A, 75. 75, oke. Okay. Bisa ini? Ya, A, 75. Kenapa 75 bisa? Sebenarnya ini kalau misalnya mau cara ini kan kalau dilihat sekilas karena sama-sama sejajar jadi otomatis ini bentuknya sama ya. Iya. Kalau mau dibuktiin ini sama saatnya boleh diputar-putar bukunya nanti dibikin ini kan karena sejajar. Nah, anggap aja kayak soal yang tadi dipotong sama garis lurus. Nah, ini nanti sama dengan 75.
Nanti kalau udah ketemu ini, saja pindah lagi, lihat kalau ini sama ini, dipotong sama ini, artinya dia sama. Gitu. Cuman itu aja kalau misalnya mau dibuktikan. Kalau sekilas sih benar, ini 75 derajat. Cara pembuktiannya itu pakai tadi sifat dua garis sejajar yang dipotong oleh garis lurus. Gitu ya. Oke, sebentar. Oke, yang B-nya boleh sambil dilihat dulu sama Satya. Apin sudah dapat, Apin ada bukunya atau enggak? Kalau enggak nanti aku share screen. Ada nih bukunya 7. Ada? Ada. Oh, oke. Okay. Kita berarti boleh coba bukunya 7 dulu. Tentang pengertian volume. Oke, kita mulai dari halaman 1. Nanti kecuali kalau ada info lagi dari pasirnya, pasir buku tertentu baru kita ganti ya. Kita sesuaikan dulu sama materinya Apin. Halaman 1, volume balok dan kubus. Nah, volume balok dan kubus di sini ada, mari kita bandingkan balok A dan kubus B. Jadi balok A itu dia panjangnya 3, panjang itu yang ini, lebarnya ke belakang, lebarnya 3, tingginya 1 cm. Balok B, sorry, kubus B, karena kubus, kubus itu panjangnya semuanya sama, sisinya, rusuknya, jadi 2, 2, 2. Nah, sama si buku kita mau dimisalin dengan kotak, kotak atau kubus yang masing-masing sisinya 1 cm. Jadi sesuai sama kita punya soal, karena satu kubusnya itu sisinya 1 cm, sesuai ya, ini jadi 2, pakai 2 kubus, ke belakang jadi 3 cm, karena ada 3 kubus, tingginya cuma 1 cm. Sehingga kalau dilihat nih dari jumlah kubusnya, ada berapa total semua kubus di balok A? Dihitung manual. Dihitung manual balok A, kubusnya ada berapa yang kubus kecil-kecil? 6. Ada 6. Berarti dia ada 6 buah. Kalau yang balok B, balok B, kubus B, maaf. Ada 8. Ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, jangan lupa yang di bawahnya ada 8 buah. Oke. Jadi isi sebuah benda itu disebut dengan volume. Volume dapat diketahui dengan menghitung susunan kubus 1 cm. Jadi ini kita masih menghitung volume dengan cara menghitung si kubus-kubus kecil. Volume kubus itu 1 cm. Volume kubus 1 cm disebut 1 cm kubik. Sentimeter kubik adalah satuan untuk menyatakan volume. Oke. Okay. Sampai sini ada mau ditanyain dulu, Apin? Oh, tidak, Miss. Oke, kita lanjut ke halaman 2. Nah, soal nomor 2, volume 1 buah kubus adalah 1 cm kubik. Jadi, berapa cm kubik volume balok dan kubus berikut? Oke, jadi dihitung dulu nih, ada berapa kubus kecilnya untuk nomor 1? Ada 16, oke, jadi 16 cm kubik. Karena kan satunya 1 cm kubik ya. Oke, kalau nomor 2? 8. 8 cm kubik. Hitung, karena sama si soal dibilang nih, satu kubus kecil itu 1 cm kubik. Oke, sudah?
Genis. Nah, tip soal latihan yang pertama, yang tiga nomor ini boleh dikerjain dulu sama Apin ya, dihitung dulu kubus kecilnya. Apa? Apa? Halo, Miss. Oke, yang nomor tujuhnya apa udah coba belum? Belum, Miss. Oke, kita lihat yang nomor tujuhnya. Nomor tujuh itu nyatakan kondisi A dan B dalam bentuk aljabar menggunakan tanda persamaan atau ketidaksamaan. A dan B dalam bentuk aljabar menggunakan tanda persamaan dan jumlah dari kedua kartu yang ini. Oke. Jadi kita mau pakai ini sebagai clue. Kita kerjain dulu yang ini, A dan B dalam bentuk aljabar menggunakan tanda persamaan seperti kesamaan dari si soalnya. Bentar. Ini ada clue sama dia, ada percakapan jumlah dari kedua kartu yang kupilih adalah -5R + 6. Terus yang satu lagi, hasil pengurangan kedua kartuku adalah 1/12R + 1. Jadi kita mau cari kartu ini, ada nggak yang kalau dijumlahin hasilnya sesuai dengan yang si percakapan ini bilang. Misalnya, kalau dijumlahin harus sama dengan -5R + 6, kalau dikurang harus sama dengan 1/12R + 1. Kurang lebih itu maksud soalnya. Oke. Nah, kita lihat dari si kartu-kartu ini kira-kira mana yang kalau dijumlah hasilnya adalah -5R + 6. Paling mudah dilihatnya itu bilangan yang belakangnya dulu, ya kan? Yang gak ada variabelnya itu yang dilihat sama Aqua. Kita jangan lupa nih ya, distributifin tandanya. Misalnya di luarnya itu kurangnya itu dikaliin dulu ke dalam kurung. Jadi -2R, nah ini baiknya dibuka-bukain dulu. Jadi kan -2R + 1 + 1 gini ya. Oke, jadi ini sama apa? Ini lebih baik dibuka-bukain dulu, bisa? Bisa. Jadi nanti -2R + 2. Tujuannya biar kita lihatnya lebih simple, lebih rapi. Jadi yang bisa dirapiin, dirapiin dulu. Ini aku tulis -2R + 2. -2R + 2. Nah, yang B-nya ini juga sama. 4 dikali 2R. Jadi 8R. 4 dikali 1. Ini 4. Doan. Ya. Ini yang C juga sama. 1/2R dibagi 2. 8 dibagi 2. Berapa? Ini juga nih E-nya. Ini dikali 4. Ini dikali 4. Oke, ini yang A sama B-nya sudah, jadi aku tinggal rapihin C dengan E-nya dulu. Oke, nanti ketika dirapiskan, kita lihat apakah si angka yang nggak ada variabelnya atau konstantanya, kalau dijumlah hasilnya sama dengan 6, sesuai dari percakapan si dua kertas ini gitu ya. Dirapihin dulu sama aku. Oke. Buat Satya yang B-nya sudah bingung. Oke. Bentar ya. Yang B-nya itu X45 sama 110 ya? Iya. Ini caranya paling kita bisa pakai garis bantuan di, kalau nggak salah di halaman 160, dia kan juga sama ya, kalau misalnya memang dibutuhkan nih,
TI contohnya boleh dikasih garis bantuan yang tadinya nggak ada. Jadi kita buat bayangin, itu boleh digambar garis sendiri. Jadi kita lihat di sini punya kita soalnya. Karena cuma ini yang kita tahu, sedangkan kita nggak bisa pakai langsung sifat sejajar, karena event ini sejajar si BG dengan ini dipotong sama garis EC, terus dipotong lagi, sama AC, ya kan? Iya. Nah, oke, berarti ini nggak bisa nih. Jadi kita harus gambar dulu. Paling kita gambar garis bantuan itu di sini. Bentar ya. Nah, garis sejajar. Nah, itu nanti diusahain dia sejajar sama si CE. Dengan begitu, nanti kita bisa tahu nih bahwa si sudut yang sebelah sini itu kan 45 ya. Oke, sifat sifat mana ini ya, ini 160, ada di halaman 160. Kalau yang ini nih, misalnya gini, semua yang ada di sudut-sudutnya itu besarnya sama ya. Jadi sama kan, ini kita 45, itu dulu yang kita skip. Terus mungkin kita bisa cari nih sudut yang sebelah sini dengan sudut pelurus, berarti 180 dikurangi 110 sama dengan 70. 70. Ini dapat 70. Nah, sekarang kita tinggal mencari si X-nya. Nah, si X-nya itu didapat dari si X-nya itu, kalau misalnya kita potong data ini garisnya. Oke. Nah, berarti kan X ini adalah ini ya, dari sini ke sini kan? Iya. Iya, berarti 70 tambah 45. 70 tambah 45, 115. 115, betul. Jadi X-nya adalah 70 tambah 45, 115. Gitu. Jadi kalau mengerjain soal ini boleh digambar garis bantuan asal garisnya sejajar, supaya kita boleh pakai sifat yang tadi dua garis sejajar. Ternyata ketika dibagi gini, kita bisa tahu yang ini tuh 45 segininya doang. Nah, segininya aja 70, jadi dari sini ke sini 70 tambah 45 sama dengan 115. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke. Yang nomor C-nya bisa? Ini boleh diperpanjang dulu sama Satya. Supaya kan dia kebetulan ada clue sejajar, ya kan? Nah, satu, jadi paling kenapa? 119-nya ada di atas, ada yang di bawah. Di mana, di sini? Iya. Iya. Terus apa lagi yang bisa kita dapat? 110-nya. 110. Ini 100. 100-nya. Ini kan garis lurus. Ingat-ingat kalau garis lurus, jadi ada nggak yang bisa kita dapat? Ini 115. Bisa nggak kita dapat yang ini sama yang ini? Bisa. Bisa, caranya dengan? 180 kurang 180. Oh, yang ini 80, terus? 180 kurang 115 itu
165. 65. Yang ini 65. Nah, udah kalau dilihat-lihat setelah kita nambahin garis bantu, bukankah ini menjadi bentuk segitiga? Iya. Oke, jumlah sudut dalam segitiga totalnya jadi 180. Oke, jadi 80 tambah 65 tambah x harus sama dengan 180. Nah, PR kita nyari x-nya sama dengan berapa? Iya, Pak. 145, 180 kurang 145. Jadi 180 kurang 145 35. Jadi ya 35 derajat. Betul. Oke, sudah. Ya gitu ya. Jadi kalau misalnya ada soal-soal yang bentuknya nggak wajar, nggak sesimpel B, yang ini, itu boleh digambar sama Satya garis bantuan supaya bisa kelihatan apakah bisa pakai sifat sejajar atau sifat lurus dan sebagainya, gitu ya. Oke. Okay. Nah, berarti ini Satya boleh sambil dilihat-lihat dulu, syukur-syukur kalau bisa ngerjain, nanti aku balik ke Satya lagi ya. Kenapa? Nah, ketemu apa? Apa udah baru maksudnya udah dirapihin? Udah dirapihin. Ya, berarti ini 4 terus ini min 3, min 3 R ya? Iya, min 3 R plus 4. Ini kan? Dah. Kita masing-masing kita lihat ada enggak yang misalnya di jumlah itu hasilnya si yang konstantanya 6. Nih, ini aku highlight aja, misalkan 2. 2 sama min 4, enggak mungkin jadi 6 kan? Kalau disimulahin, iya. Paling ini pilihannya, plus 4 sama plus 4. Karena enggak mungkin nih 2 tambah 5, 7. 2 min 4, min 2. Jadi paling yang bisa kita coba adalah kartu A dengan C atau kartu A dengan E. Jadi A dijumlahin dengan C, misal min 2R plus 2 tambah 4R tambah 4. Apakah hasilnya min 5R plus 6? Enggak, oke. Kalau misalnya enggak, berarti kita coba lihat yang lain. Satu lagi pilihan kita yang yang E ya. Iya. Oke. Kalau misalnya E, berarti min 2R plus min 3R. Min 2, min 3, jadi min 5 kan? Iya. Iya, ini udah dapet kartu yang dipilih sama dia A dan E. A tambah E hasilnya nanti min 5R plus 6. Jadi lebih mudah kalau dirapiin dulu daripada lihat banyak pecahan. Itu caranya dilihat yang gampang dulu, yang gak ada variabelnya. Oke, 2 tambah 4, 6. Yang ada variabelnya min 2, min 3, jadi min 5. Sip. Oke, nah ini dicoba lagi nih sama Aqua. Mana yang kalau dikurang nanti hasilnya plus 1 yang R-nya jadi 1/12 R kalau dikurang. Oke, gitu ya. Dicoba dulu nanti kita bahas. B sama D bukan yang mana? B sama D. B sama D. B sama D. B sama D. Oh, si 5 dikurang 4 sih, oke, 1. B sama D, iya cuma dia doang ya yang hasilnya 1 ya? Cuma dia doang yang hasilnya 1. Eh, bentar, hati-hati. Ini dikurang ya, hasil pengurangan. Plus 5 dikurang
kurang lagi sama 4. Apakah jadi 1? Oh, enggak. Ya, nanya hati-hati nih, dia mintanya dikurang. Jadi dikurang tandanya jangan lupa di sini kita punya min. Jadi nggak boleh langsung kurangin kalau masih 4, kurang min 4 gitu. Jadi cek lagi nih sama apa? Yang angka-angkanya dulu aja. Oke. Buat Apin, Apin sudah soal latihannya? Sudah nih. Oke, kita bahas yang nomor 1 jawabannya Apin. Jawaban aku nomor 1 jawabannya 5 cm. 5. Oke, jangan lupa 3 di atas 5 cm kubik. Terus nomor 2. Nomor 2 7 cm. 7 cm kubik. Nomor 3. 5 cm kubik. 5 cm kubik. Oke. Nah, tentukan volume bangun di bawah ini. Nah, kalau misalnya nomor ini udah dicoba atau belum? Nomor 2 udah. Oh, nomor 2 udah. Kalau nomor 2? 2 nomor nomor 2 nomor 1 itu 1 cm. Betul, karena setengah sama setengah ya. Setengah kubus sama setengah kubus di 1 cm kubik. Yang bagian duanya? Nomor duanya? Nomor duanya itu 1 cm kubik. Sama, karena dia juga setengah. Bedanya yang nomor 1 dia setengahnya miring, nomor dia 2 dia setengahnya vertikal. Oke. Kita lanjut dulu ke halaman 3. Halaman 3 ini udah nih sama Apin? Nomor 3-nya belum. Oke. Ini masih sama, disuruh menghitung volume dengan menghitung banyaknya kubus. Bisa? Oke. Oke. Dihitung, jangan lupa ya, yang di bawah-bawah nih yang ketumpuk juga dihitung. Hati-hati dilihat ada berapa kira-kira yang tertumpuk. Mes, berarti C sama D ya? C sama D. C sama D, iya betul. Cuma dia doang ya, yang dikurang jadi sama dengan plus 1 kan. Tanpa dicek, tanpa ditulis penjumlahannya, cuma dia doang yang kalau dikurang hasilnya sama dengan 1, plus 1. Oke. Nah ini kalau misalnya itu mau ditulis caranya boleh. Butuh syarat itu maksudnya ditulis penjabarnya atau tambah E, dibuktikan apakah dia 5R plus 6, min 5R plus 6 plus 6. Terus kalau D kurang C, apakah betul dia 1 per 12 R plus 1 plus 1. Gitu ya. Oke. Halaman 24 berarti aku sudah, aku boleh lanjut ke halaman 25. Halaman 25 ini aswa tentang perpangkatan bentuk aljabar. Nah, ini yang perlu aswa perhatikan dan dihafalkan. Jadi, kalau kita punya X pangkat N, artinya ada X dikali X sebanyak N kali. Itu sifat yang pertama. Terus 2X pangkat N, ya berarti 2 dikali X yang dikali sebanyak N kali. 2x dipangkatin sama n, ini pangkatnya bareng-bareng, jadi masing-masing dipangkatin n, 2 kali n, 2 pangkat n sama x pangkat n. Atau misalnya gini, a pangkat b dipangkatin lagi sama c. Nah ini kenapa nih ada 1 kali n, itu karena sifatnya A pangkat B kali C. Duanya ini kan kita nggak ada pangkat ya. Jadi diasumsikan, dianggap duanya itu pangkat 1, X-nya pangkat 1. Sehingga ketika dikalikan keluar 1 kali N jadi 2N,
C juga sama, X pangkat 1 kali N jadi X pangkat N. Oke. Ini juga sama sifat yang bawahnya, bedanya cuma dia ada min 2, jadi min 2 pangkat N. Nah, X-nya, nah ini ya, yang tadi aku terangin barusan, X pangkat N dalam kurung dipangkatin sama N, caranya M dikali N. Pokoknya kalau dia pangkat, dipangkatin lagi, dipisah dengan tanda kurung, itu dikaliin yang di dalam sama yang di luar. Jadi X pangkat N kali N. Itu. Tentang sifat-sifat, ada yang mau ditanyain dulu aku? Enggak. Oke. Nah, ini nomor satu. Cuman sifatnya aja, 6x pangkat 3, artinya gimana nih? Sama dengan 6 kali x kali x kali x. Oke, ini biar bedain x sama kali, boleh diganti x dan kali ini suka-suka aku ya, yang penting bisa dibedain antara kali sama x. Kalau nomor 2, ini masih jadi nyesain. Oh, udah ada jawabannya ya di sebelah ini. Oke, jadi ini 2x itu kan, 2x itu kan artinya 2 kali x. Jadi 2 kali x kali 2 kali x kali 2 kali x. Ya udah, berarti 2-nya dikaliin semua dulu, dapat 16 nih, x pangkat 4. Atau boleh pakai sifat yang tadi. Jadi 2-nya dipangkatin 4, x-nya dipangkatin 4. 16x pangkat begitu. Jadi diurai ataupun pakai sifat hasilnya tetap sama. Oke. Nah, yang ini tugasnya Alfa disuruh ngurain, dicoba dulu ngurainnya. Jadi pakai sifat distributif nih. Alfa lihat dia pandangnya kemana. Misalnya ini ya, x dikali x sama dengan berapa, tulis x kuadrat x dikali y. Jadi X, Y gitu kan. Nah, ini juga sama nih, sama aku dilanjutin dulu. Nanti dapat berapa kalau dirapi-rapiin. Yang ini juga sama, dikali-kaliin dulu, ngikutin si panahnya, siapa dikali siapa. Nanti ditulis, terus dirapiin. Ini dulu yang dikerjain sama aku, oke? Ya. Kita buat saatnya. Bisa pakai nomor 6? Yang Q-nya 42. Yang mana? Q-nya 42. Q-nya 42. Oke, kenapa Q-nya 42? Kalau gampangnya kan P-nya dulu ya. Kalau P-nya udah belum? P-nya itu 90. Ya. 360 dikurangi 70 ini 90. Oke. Nah, tadi boleh tolong dijelasin sama Satya, kenapa Satya jawabannya P-nya itu 42? Karena apa yang Satya tambah untuk dilihat? 180 dikurangnya 90 tambah 42. 180 dikurangi 90 tambah 42. Dikurangi 90 tambah 42. Oke, kalau misalnya 180 dikurangi 90 tambah 42. Ini kasarnya dulu kita lihat. Apakah si Q ini merupakan sudut tombol atau sudut lancip? Q-nya sudut lancip. Sudut lancip. Kalau 180 dikurangi 90 tambah 42, maaf. Apakah dia hasilnya sudut lancip?
karena dia hasilnya lebih daripada 90 kan ya. Oke, jadi gimana nih? Apa yang harus kita tambah? Kita cut dulu bentar. Kita cek ya. Misalnya kita tambahin garis. Kita tambahin garis di sini. Oke. Nah, ini garisnya punya aku nggak lurus, tapi nanti sama Katya boleh digambar garis lurus supaya sejajar nih si DE sama BA. Oke, kalau misalnya dikasih garis lurus di tengah yang membagi P menjadi dua bagian sama, tadi kan kita 90 ya? Iya. P-nya. Jadi kalau dibagi dua jadi? 45. 45. Oke. Tadi kita dapat ya, tahu kan sifat yang kalau misalnya gini, nah di sudut-sudutnya sama ya, sudutnya kan? Iya. Iya, berarti ini sama dengan ini kan? Jadi pi-nya adalah 45. Gitu. Jadi ini pakai tambahan satu garis sejajar yang membagi dua si P sama rata. Karena P-nya kebetulan kita gampang carinya, cepat 90 dibagi 2 jadi 45. Oke, nah jadi hasilnya adalah 45 untuk si C nya. Sudah? Sudah. Yang nomor 7. Minta nih nomor 7. Berarti cari R-nya itu 180 dikurangi 50 tambah 65. Betul. 180 dikurangi 50 dikurangi 65. 150 tambah 65 dulu baru dikurangi 180. 180 65. Iya, 65 itu baru R-nya. Bentar ya, ya sambil lihat yang di HP karena di sini buruk. Terus apa lagi yang bisa kita dapat? Adakah sudut bertolak belakang di sini? Yang itu di atasnya R. Berarti si C. C ya ini ya, C. Yeah. C-nya sama dengan R, berarti artinya C itu adalah 65 gitu kan? Iya. Yeah. Oke. Okay. Yang bertolak belakang yang benar-benar sama yang ada P lagi. Yang P P dengan yang ini ya. Iya ini dinamain aja, berarti ini sama, ini juga P. Ada lagi nggak ya yang bisa kita pakai? Gak ada, bentar. Oke, kita lihat dulu. Yang bisa kita dapat nih, kalau lagi harusnya maaf lebih jelas. Ini kan dia garis sejajar sama bawah ya? Iya. Iya, berarti yang ada di sudut-sudutnya sama kan? Bentuknya kan Z ini, Z. Nah, ke Z. Oh. Berarti ini 50, si C-nya juga 50 ya kan? Iya. Kelihatan nggak? Oke. Okay. Dapat nih, pi-nya 50. Pi-nya 50.
si P-nya berapa? Pakai, ini kan garis lurus ya, F ke B. Kelihatan FB itu garis lurus dari sini ke sini? Iya. Nah, berarti ini 65 tambah 50 tambah 20 tambah P harus 180 ya? Iya. Ya, silakan cari P. 70 tambah 65 sama dengan 180. 70 135 kurang 5 7 45. Ya, 45. Sesuaikan ya, itu sudah pasti kan? Iya. P-nya, sudah dapat P-nya, dapat R-nya. Oke, nomor 7 selesai. Miss, yang S-nya? Ya, S-nya. S-nya juga ya? Iya. Yang S-nya juga. Berarti kalau mau cari S, tinggal dijumlahin semua harus 360, kan? Tadi kita claim bahwa seberangnya si P itu dia bertolak belakang, berarti sama gitu ya? Iya. Ya, atau misalnya mau pakai ini boleh. Tadi kan P-nya berapa nih? 45? Iya. Jadi 45 tambah 65 tambah si S sama dengan 180. Ini lebih dikit ngitungnya. 70. S-nya 70? S-nya 70. Ya, betul. S-nya 70. Udah. P-nya 50. P-nya tadi. Berapa tadi P-nya? 45. Iya. P-nya 50, S-nya 70. Dah? Dah. Oke. Okay. P, I, R, S, ya? Dah. Oke. Okay. Oh, bentar. Aku gak kelihatan waktunya udah 49.44. Apin? Apin, sudah Apin? Sampai nomor berapa? Sampai nomor... 5 nomor 3. 5 nomor 3 udah berarti? Sampai sini udah? Udah. Udah, oke, kita cek dulu. Yang nomor halaman 3, nomor bagian 3 nomor 1. 3 nomor 1 itu 10 cm. 10 cm kubik. Oke, yang nomor 2 7 cm kubik. Oke, nomor 4 9 cm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, halaman 4 ke nomor 1. 13. Ya, 13. Oke, yang nomor 2-nya? 19. 19. Nomor 3-nya? 19. 19 juga? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3. Ya, betul. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu, Apin? Bisa, kalau sampai sini tentang volume ada yang mau ditanyain dulu? Oke, ini masih konsep volume dulu. Nanti di pertemuan berikutnya baru nanti kita masuk ke rumus volume kubus dan balok ya, Apin ya. Oke, buat aku sudah merapiin ya. Halo Aqua. Yes. Oke, sudah ngelakuin ya? Udah. Oke, jadinya berapa ketika dirapihin? X kuadrat tambah X Y kuadrat tambah Y kuadrat. Oke, X kuadrat tambah X Y tambah X Y gini kan? Iya. Iya, X Y tambah X Y jadi? X
X-nya kuadrat. Itu mah X. X-nya tambah X-nya. Anggaplah dia variabel yang sama. X-nya ada berapa sekarang? Ada 2 kan? Iya. 2 X Y. Oh. Y kuadrat. Oke, ini kita juga sama. Yang ini X kuadrat. Terus dia min X Y. Min X Y plus Y kuadrat. Kalau dirapin jadi X kuadrat. Nah, X Y nya ada 2. Min 2 X Y plus Y kuadrat. Oke, seperti itu ya. Jadi kalau ada X Y tambah X Y itu bukan jadi X Y kuadrat, jadi 2 X Y. Yang kuadrat-kuadrat itu apa? Kalau misalnya dikaliin, misalnya X sama X dikali, jadi X kuadrat gitu kan? Iya. Iya, kalau X tambah X kan 2 X ya? Iya. Begitu. Oke, sampai sini ada mau tanya dulu apa? Enggak ada. Enggak ya? Oke, jadi hari ini aku juga belajar pakai sendiri. Oke, buat Satya ada yang mau ditanya dulu sebelum kita tutup? Tidak ada. Oke, jadi buat Satya, Apin, Aqua, masing-masing aku kasih 30 poin. Untuk feedback formnya udah aku taruh di chat. Sudah miss. Oke, terima kasih Satya, sampai ketemu lagi, dadah. Udah aku isi dua kali ya. Oke, terima kasih. Bye, miss. Dadah.